Dia sikit kita dah bermula daripada 3 bulan 2 dan pada hari ini kita dah capai 48.4% kita tengok di COVID now, satu dos pertama dan 33% dos kedua complete. Seperti yang saya nyatakan, hari ini adalah terakhir yang kita telah bagi masa, dan selepas ni ada dua golongan lah, iaitu kanak-kanak yang belum mencapai 5 tahun. Mereka akan diteruskan diberikan peluang untuk mendaftar dan membuat janji temu di pautan yang diberikan sehingga 31 Januari 2023. Dan juga kepada mereka-mereka yang terkena penyakit, anak-anak yang terkena penyakit COVID, mereka diminta tangguh dulu sehingga mereka sembuh sekurang-kurangnya 6 minggu selepas itu untuk mendapatkan vaksin. Mereka boleh pergi kepada klinik kesihatan dan mendapatkan janji temu untuk vaksin. Mereka-mereka yang telah mendapat vaksin, kita masa terakhirlah pada 31 Ogos nanti untuk mendapatkan vaksin tahap kedua. Jadi seperkara lagi saya nak nyatakan bahawa kita ada KPI dalam keluarga Malaysia, kan? Jadi KPI ini yang membentukkan tahap 50% kanak-kanak yang kebanyakannya berada di sekolah. Kanak-kanak kita ada lebih kurang anggaran 4 juta yang kita dulu target 80% pada mulanya dengan 32 juta. Tapi kini kita target 50%, dan pada ketika ini kanak-kanak telah mendapat suntikan dos pertama adalah 53%. Jadi pada dasarnya untuk keluarga Malaysia ni, kita telah mencapai KPI yang kita tentukan, itu melebihi pada 50%. Saya percaya bapa akan memberi kebenaran untuk anak-anak diberi suntikan. Tujuan, saya nak ulang balik, tujuan suntikan diberi adalah untuk melindungi anak-anak kita. Sebab anak-anak kita yang tak diberi suntikan boleh terkena dan boleh jadi serius. Dan kebimbangan kita adalah satu lagi, adalah jika COVID-19 datang dengan varian baru, maka mereka, anak-anak ni boleh jadi ada reservoir, dia jadi tempat bila dia kena jangkitan, dia pula boleh bagi pada orang dewasa. Jadi itu kebimbangan kita. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua jentera yang memberikan vaksin di seluruh negara yang bertungkus lumus. Dan seperti saya kata tadi, selepas ni mereka yang ingin mendapat suntikan dos pertama akan kena pergi kepada swasta. Okey. Kanak-kanak bawah umur 5 tahun tu bila nak roll out? Dan apa vaksin? Bawah 5, setakat ni kita belum membuat keputusan untuk perkara itu. Masih lagi kita akan fokus kepada menyelesaikan vaksinasi anak kanak-kanak yang belum selesai ni. Belum selesai ni, kita ada lebih kurang 300,000 lagi yang belum selesai, yang belum lagi 5 tahun. Mereka hanya akan capai 5 tahun setelah 31 bulan 5 dan sehingga hujung 31 bulan 12. So kita masih fokus pada kumpulan ini, dan saya yakin peratusnya akan lonjak lebih daripada 50% akhirnya. Dan sekejap lagi, tadi cakap pasal lagi, dan kita juga fokus kepada untuk booster dos dewasa yang kini telah mencapai 68%. Pada keseluruhannya, peak di Malaysia ni sangat berjaya sebenarnya. Dewasa kita menghampiri 98% dan untuk remaja kita menghampiri 94%. Satu kejayaan besar antara pencapaian program vaksinasi yang terbaik di dunia.